dalam 9 program UBI satu pun ada kata-kata tentang kemajuan kebudayaan. Mat, ente waras. Karena dalam 9 program UBI satu pun ada kata-kata tentang kemajuan kebudayaan. Tapi divisi misinya justru berakhir kepada menuju masyarakat kepatuhan yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya. Artinya apa? Ada missing link di sana. Sombong amat. Tantangan baru yang bisa lagi mewujudkan cita-cita bersama, mewujudkan visi-misi yang telah susah payah dicanangkan atau dirancang oleh Mas Toi Bintok beserta timnya menuju masyarakat negara yang berbudaya menjadi kenyataan. Saya cuma berharap, Kang Afif, koridor-koridor yang nanti akan dibangun itu menjadi representasi dari 10 pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Tegal itu, sehingga tidak hanya menjadi sebuah istilahnya slogan, tapi menjadi sebuah atraksi yang memungkinkan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Tidak usah berkaca dari Pemalang, Tegal Kota, Solo, Boyolali, dan sebagainya. Kita punya jati diri sendiri. Kita punya kepribadian sendiri. Kita punya budaya sendiri yang kita harus bangga dengan budaya kita itu sendiri. Orang dileng mana-mana, cukup kita berkaca pada diri kita sendiri. Oh, inilah warisan leluhur yang kita punya. Maka tadi dibilang oleh Mas Fatur dengan narasinya, 9 koridor ini menjadi representasi dari 10 pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Tegal dan menjadi ikon, menjadi kebanggaan bersama seluruh warga, seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak iki carane bubar kabeh. Wis ngerti.